Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI. Nah, kali ini podcast KPI menghadirkan seseorang dari tetangga kita. Tetangga tapi tetangga kota ya, guys. Jauh banget. Di daerah mana itu namanya? Di Uin ya. Tapi ini KPI Uin ada Diva. Hai Diva, panggilnya Diva ya. Ya, nama lengkapnya siapa? Hayla Diva Bian Azahra. Hayla Diva Bian Azahra. Ya. Panjang. Panjang banget. Asalnya dari mana nih? Aku Jogja, lebih tepatnya sih Kulon Progo, Kulon Sentolo. Progo, Sentolo. Lumayan jauh juga ya. Ya gitu deh. Terus kamu kuliah di Uin. Iya. Angkatan 2019. 2019 baru masuk ya? Iya. Mau semester 3. Ada ya. Tuh kita teman kita tuh si Kemal tuh 2019 juga dia. Iya. Temenan juga? Iya, temenan sekolah. Pesan dulu satu sekolah ya? Iya. Gimana sih kok akhirnya bisa dari ini ya, dari Kulon Progo ke UIN? Itu kan jauh banget tuh, Sentolo lagi. Dari ujung ke ujung. Sebenarnya sih dari awal TK udah sekolahnya jauh. Jadi keterusan sampai kuliah jauh juga. Daripada apa, kalau deket bosen, lebih baik sekalian jauh aja, jalan-jalan sekalian jalan-jalan. Tapi pernah capek nggak sih, kayak aduh capek banget ternyata gitu? Ya capek sih capek, tapi capek seneng sih. Kalau misal lagi capek, biasanya transit di rumah siapa? Transit di kos teman atau transit di rumah yang keluarga yang dekat-dekat dengan kota? Biasanya sih kalau misalnya lagi nunggu jam kuliah di kos, okay. Tapi kalau emang bener-bener udah selesai, udah langsung ke rumah gitu. Nggak, iya mampir-mampir sih, iya. Kenapa juga ya harus mampir-mampir ya, capek juga ya. tambah capek udah di kampus lama, masa harus di kota juga lama-lama. Nah, untuk KPI sendiri kan si Dila juga baru masuk di KPI tahun lalu, pasti kan udah semester 3 nih. Kemarin juga sempat ngerasain online. Oke, sebelum online bisa diceritain nggak sih gimana media pembelajaran dari KPI sendiri, KPI UIN? Ya kalau misalkan kelas biasa sih ya kita ya biasa lah ya, kayak kuliah umumnya. Ya nyiapin materi, nyiapin presentasi, diskusi segala macam gitu sih. Ya ngerjain tugas. Ya. Tapi ada nggak sih kadang kalau misalnya untuk kuliah tuh tugasnya harus dikumpulin di tugasnya harus kumpulin online nih karena dosennya hari itu nggak bisa lama-lama, jadi akhirnya diganti gitu. Kalau selama ini sih kita nggak gitu sih, tapi lebih ngumpulinnya ke langsung ke dosennya daripada ke onlinenya. Selama pandemi? Ya kalau gimana nih? Kalau pandemi sih ya kadang kita ngumpulin tugas lewat WA, kadang e-learning juga. Oh gitu. Ada e-learning juga? Iya ada. Waduh mantap juga ternyata ya, udah keren. Selain e-learning kalau misalnya sekarang nih online pakai Zoom atau pakai apa nih? Biasanya kita pakai Google Classroom sih. Oh Google Classroom. Daripada Zoom kita jarang. Harus. Ah ya betul juga sih, benar-benar. Karena kalau Zoom kita harus download lagi. Tapi kalau Google Classroom kan biasanya udah langsung ya. Iya langsung aja. Seru nggak sih belajar online? Oh sorry guys, maaf ya. Gimana? Ya seru sih kalau belajar di KPI sih. Aku jadi bisa kenal banyak soal komunikasi walaupun aku nggak sebenarnya belum tahu gitu. Bisa belajar gimana cara berkomunikasi dengan orang itu gimana. Berarti kamu orangnya pendiam banget. Maksudnya bukan latihan pendiam ya, apa ya, ya extrovert apa introvert sih? Introvert. Nah kamu termasuk orang introvert? Iya introvert. Harus diajak ngobrol dulu, kalau nggak ngobrol ya diem. Sama orang baru juga atau sama orang lama begitu juga? Kalau orang lama sih tergantung sih. Kalau emang udah deket banget biasanya tinggal ceplos-ceplos gitu. Tapi kalau orang baru ya butuh beberapa waktu buat ngomong nyelesain lebih deket. Kayak gini ya, kelihatan gugup gak sih guys si Diva? Banget ya. Nah, tapi nih Diva kan di KPI kemudian juga broadcasting pasti ya. Iya. Di sana tuh ada media apa aja sih? Ada media broadcasting ya? Uh-uh. Kita ada tiga sih. Apa yang itu? Pertama bidang televisi namanya Suka TV. Okay. Kalau radio namanya Rasida. Yang tiga tuh fotografi namanya Divicom. Oh fotografi ada. Kalau kamu mungkin TV, media TV, media radio ini udah sering ya. Tapi kalau fotografi itu gimana, kamu tahu nggak? Aku sih nggak tahu banyak. Tapi kalau yang aku lihat itu mereka sih lebih kayak hunting foto, terus foto-foto yang lagi wisuda gitu nanti kita mereka jualin gitu sih yang aku lihat. Oh gitu. Berarti mereka lebih ini ya, apa namanya, usaha dari kampus itu ya. Iya. Oke.
Menariknya kamu akhirnya kamu memilih KPI UIN. Waduh, ini kenapa bisa akhirnya memilih KPI UIN selain tadi tempatnya jauh ya? Atau alasannya karena yaudah sekalian sekalian jauh aja yang penting jalan-jalan gitu, atau ada lain alasannya? Dari awal sih ayah aku tuh pengen aku di UIN, Oke. jadi aku mutusin untuk cari jurusan di UIN. Kebetulan waktu itu sih KPI jadi pilihan kedua daripada Pilihan pertama apa tuh kabarnya? PAI. Oke, PAI. Tapi karena PAI itu saya jadi apa ya, gagal terus. Oke. Akhirnya saya putar otak gitu, KPI jadi nomor satu. Alhamdulillah itu ujian tes terakhir di UIN itu saya lolos. Tapi orang tua setuju. Setuju, senang. Udah seneng banget. Iya. Orang tua tahu sebenarnya di sana ngapain aja, atau Diva cerita sama orang tua juga kalau oh ternyata broadcasting ke, apa KPI UIN tuh gini gini ya gini mah gitu. Ya sebenarnya sih waktu aku cerita sih orang tua seneng sih, karena di bidang broadcasting juga, jurnalis juga, Aduh penulisan. maaf. Nggak, Terus kan terus. aku juga tertarik sama dunia jurnalis, Oke. walaupun sebelumnya aku nggak pernah kayak terjun ke dunia jurnalis, tapi kayak pengen lebih tahu lagi juga gitu. Itu Berarti sih. yang paling menarik bagi kamu adalah dunia jurnalis. Iya. Pengen lebih dalam lagi dunia jurnalis. Tapi gara-gara jadi udah lama jadi di KPI, Hah? jadi bingung nih milih broadcast atau Atau jurnalis gitu. oke ya karena dua mereka punya dua Iya. UIN punya dua konsentrasi ya. Seru juga sih sebenarnya. Tapi dengar-dengar kamu suka nulis ya? Iya, suka nulis saya. Nulis apa tuh biasanya? Kalau sejauh ini sih saya baru bisa nulis fiksi. Fiksi. Fiksi-fiksi gitu, kalau yang non-fiksi belum belum ya masih belajar lah. Lumayan juga sih untuk nulis, untuk masuk saya kasih gambaran aja untuk masuk jurnalistik. Tapi jurnalistik juga banyak, ada yang di bagian penulisan, reporter kan, Iya. ada yang apa, nanti bisa kamu pilih sendiri nih. Oke, itu tadi yang menariknya adalah kuliah karena banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, setelah kamu lulus nih, kamu pengen jadi apa sih? Kan pastinya udah punya ancang-ancang dong untuk di start ini gitu. Gambarannya setidaknya sekarang, walaupun nanti bisa berubah lagi gitu. Aku ada dua pilihan sih, di antara jadi wartawan sama penulis. Wartawan sama penulis, tapi kan wartawan sama penulis sama menulis berita juga. Penulisnya sih fiksi sih, Oke. daripada non-fiksi gitu. Non-fiksi ya. Jadi antara dua penulis atau wartawan. Iya. Keren, 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 keren. Jadi berarti kamu suka baca dong? Suka banget. Buku favorit kamu apa sih? Diksi atau fiksi atau Fiksi itu fiksi? aja. Fiksi aja. Iya. Kalau non-fiksi belum, ya Belum. masih Lumayan nanti nyoba ya. sih. Iya. Biasanya kalau satu hari biasa bisa berapa baca buku tuh? Kan kalau aku baca biasanya baca buku online. Rata-rata sih kalau menarik, misalnya bukunya itu menarik, aku bisa sehari selesai sih. Sehari selesai. Iya. Hebat banget kamu ya. Berarti selama pandemi kemarin Baca terus. baca terus. Iya. Seriusan satu hari berapa kali berapa berapa buku lah ibaratnya atau berapa kan online ya? Berapa buku kamu baca? Buku fiksi itu 2 sampai 3, itu tambah komik biasanya tuh kayak ada harian gitu kan. Oke. Itu aku baca tiap hari. Harus Wow. baca. Harus baca. Iya. Memang diagendain. Iya, kayak jadi teragenda sendiri sih, otomatis gitu. Karena dari kecil memang suka baca. Banget suka baca banget. Wow. Nih, gila teman-teman. Jadi ngomong kasar saya. Enggak apa-apa, Mas, Mohon santai aja. maaf ya. Jadi suka baca, akhirnya sekarang ini malah jadi seneng baca gitu ya. Seneng banget. Mungkin selain nulis, selain nulis atau baca, ada lagi nggak sih? Selama pandemi kan nggak mungkin apa bisa aja sih kamu baca apa nggak kena marah sama orang tua megang handphone terus Enggak atau sih. oh nggak ya? Aku kalau di rumah sih, aku sebenarnya anak rumahan, Oke. Mas. Jadi enggak masalah kalau aku di rumah. Aku biasanya sih kalau sebelum baca gitu aku kayak lakuin tugas rumah gitu, Oke. kayak Oh iya, nyapu itu salah gitu-gitu. satu itunya ya. Iya, Apa salah? sibuk. Jadi kalau habis duhur Hah? nanti aku baru baca Oh, gitu. salah satu caranya adalah mengerjakan rumah dulu, Iya. baru kita melakukan aktivitas kita. Iya. Oke. Kalau menurut kamu sendiri nih di kamu masuk KPI ini, kamu dapat wadah nggak sih di sana untuk mengembangi diri kamu? Dapat sih, dapat. Atau aku masih lihat dulu, I'm looking for dulu gitu. Ya, sebenarnya sih masih kayak belum belum sepenuhnya itu Dapat. sih, masih kayak cari-cari dulu, masih baca-baca dulu yang mana yang tepat buat aku gitu, buat Oke. cari-cari gitu sih. Rencananya mau memilih broadcasting, advertising, atau jurnalis? Ini susah nih biasanya.
Kalau tadi dari gambaran sih kayaknya udah kelihatan jurnalis sih. Iya sih, Tapi tapi berubah lagi ya? masih bingung, Mas. Masih Tapi bingung. gambarannya sih kayaknya ke broadcasting dulu Ke aja. broadcasting dulu. Mungkin kamu punya pesan untuk teman-teman? Kan Apa kamu ya? orangnya kayak introvert nih. Kalau aku sih jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Pendiam itu nggak apa-apa, tapi Okay. asalkan kamu tuh berani untuk bertindak sih, gitu. Pendiam nggak apa-apa, tapi harus bertindak. Ya. Terima kasih, Diva. Makasih. Sebentar singkat, tapi kita juga belajar dari teman-teman yang ada di UIN, KP UIN dengan berbagai kolaborasi. Semoga kita juga bisa kolaborasi bersama UIN nantinya ya di Ya. dunia broadcasting ataupun di dunia jurnalis. Untuk teman-teman KPI ataupun sahabat KPI, kalian tetap harus tonton dan juga dengerin podcast kami di KPI Podcast. Alamatnya ada di @officialkpiumy. Terima kasih dan jangan lupa stay terus untuk dukung channel YouTube kita dan konten-konten kita terus. Kita punya tagline nih. Kalau Oh. lu punya tagline nggak? Enggak ya. Kalau kalau kita punya tagline, taglinenya adalah berilmu, beradab, dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.